Enrico Berardi nampaknya akan segera pergi dari Sassuolo musim panas ini. Seperti dilansir Corriere dello Sport, winger 26 tahun itu kemungkinan besar bakal menyeberang ke AC Milan. Berardi merupakan salah satu pemain andalan pelatih Roberto De Zerbi. Ia menjadi pilar lini serang Sassuolo sejak beberapa tahun yang lalu. Musim lalu, Berardi sukses menjaringkan 17 gol dan 8 assist dalam 30 penampilannya di Serie A. Berkat performanya yang gemilang, dirinya pun dipanggil timnas Italia untuk Euro 2020. Bersama Gli Azzurri, sang winger tampil menawan sejauh ini. Masih menurut Corriere dello Sport, pelatih AC Milan, Stefano Pioli sangat menyukai aksi Berardi. Menurut Pioli, sang winger memiliki kemampuan individu di atas rata-rata, sehingga dia bisa menghidupkan lini depan Rossoneri untuk musim depan. Menurut laporan yang sama, Sassuolo sepertinya tidak bisa menahan Berardi jika pemainnya itu ingin pergi dari Maffei Stadium. Kabarnya, manajemen Sassuolo membandrol sang bintang dengan harga 35 juta euro bagi siapa saja yang ingin meminang Berardi. Bila AC Milan ingin mendapatkan servis Berardi, Rossoneri harus bergerak cepat untuk mengamankannya. Karena pemain kidal itu dilaporkan jadi incaran utama Leicester City.